dayung terus. Teman, biasanya kami ke danau memakai sampan. Tapi karena hari ini sampan kami dipakai bapak ke kebun, kami pakai rakit deh. Mendayung rakit lumayan berat, teman. Karena banyak permukaan bambu yang menyentuh air. Berbeda dengan sampan yang kecil, cukup lincah dan ringan di air. Rencananya kami akan memasang bubu atau jebakan ikan. Nah, sampai juga. Ini dia lokasi yang pas untuk memasang bubu. Ada dua bubu yang harus kami pasang untuk memperbesar peluang ikan tertangkap. Bubu harus diikat kuat agar tidak hanyut terkena arus. Bagian depan bubu juga harus terendap air semuanya, agar ikan mudah masuk ke dalam perangkap. Terakhir, pasang bubu dekat dengan dedaunan atau rumput terapung, karena ikan biasa sembunyi di bawahnya. Kalau sudah terpasang semua, biarkan bubu selama semalaman. Sekarang, saatnya ambil bubu yang sudah kami pasang kemarin. Wah, bubu kecil kami berhasil mendapatkan ikan. Walaupun sedikit dan kecil-kecil. Mudah-mudahan, bubu yang besar dapat hasil juga nih. Wow, bubu yang besar berisi banyak ikan. Besar-besar pula. Syukurlah, makan enak kita. Langsung saja masak ikannya jadi makanan yang suap.